Aksi oknum berseragam ormas lakukan pemalakan pada sopir truk. Sebuah video viral diduga aksi pemalakan viral di media sosial baru-baru ini. Video tersebut diunggah Instagram @bogor24update. Aksi pemalakan tersebut dilakukan oleh seorang pria yang diduga sebagai oknum berseragam ormas. Dari caption yang ditulis oleh Instagram @bogor24update, peristiwa tersebut terjadi di Ranca Bungur, Bogor, Jawa Barat. Akun Instagram tersebut juga turut menandai akun Instagram Polres Bogor untuk segera menindaklanjuti kejadian itu. Video tersebut diperoleh dari rekan sopir truk box yang dimintai uang oleh oknum berseragam ormas. Dalam video tampak seorang pria berseragam ormas menaiki sepeda motor lalu mencegat sopir truk box dan meminta uang. Namun, pria tersebut lalu marah-marah dan terus-menerus memaki sopir truk box karena menolak memberi uang Rp10.000 untuk lewat daerah tersebut. Si pria bahkan berdalih bahwa peraturan tersebut baru dibuat dan semua truk yang lewat daerah tersebut telah ia mintai uang.